Dan juga korang kalau ada yang menjual ikan, ada jual ikan apa-apa ke, crown tail ke, half moon ke, dumbo ke, kalau korang nak cuba iklankan dekat ruangan komen bawah ni boleh. Korang boleh komen je. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi kita dalam channel Fazrul GoPro. Untuk video kali ni, masih sama kita akan buat untuk review ataupun unboxing ikan yang saya beli daripada breeder-breeder di Malaysia. Kita support breeder-breeder Malaysia, kita support breeder-breeder tempatan, kita support breeder-breeder yang baru nak up. Sebab ikan-ikan diorang pun boleh tahan padu . Kita make it short. Ikan ni saya memang mencari dah lama. Dia ada seekor male . Male dumbo plakat salamander. Dumbo plakat salamander male, dan memang dia punya pasangan dah mati. Dan anak-anak pun tak sempat nak breed lah. So memang saya tengok kesian dia seekor-seekor je kan. So saya, bila saya fikir-fikir balik, saya decide saya nak cari betina lah. Saya nak cari female. Dah lama dah saya nak cari ni. Dan saya post dekat Facebook group . Kemudian adalah breeder-breeder kita yang bagi gambar, bagi video dia orang punya ikan kan. Dan saya dah pilih seekor female daripada seorang breeder ni. Saya tak ingat nama dia apa, nanti saya check balik. Dan nombor dia saya akan letak di ruangan description. Barang dia padu lah. Kalau barang dia okey, saya akan letak di description lah. Kalau barang dia teruk, saya tak letak lah. Tapi kita tengok dulu, kita unboxing dulu. Dan salamander female . Female. Okey, saya cerita sikit. Saya mencari dumbo plakat female salamander. Tapi yang dia bagi dekat saya ni, dia kata yang betul-betul pure salamander tak ada. Tapi yang dia dah cross salamander cross dengan copper. Okey, saya nak, dan saya tengok video apa semua, saya tengok macam okey. Kan? Sebab dia masih ada line salamander tu. So, tak apa. Jom kita unboxing dulu. Dia punya ikan macam mana kita tengok. Okey, geng, inilah dia ikan dia . Ini adalah ikan dia. Okey, packaging dia kemas . Alright. Ini packaging dia kemas. So dekat sini detail dia, saya tak ingat mana detail dia. Dia daripada Teluk Intan Perak . Marzu Beta, nama dia Marzu Beta. Teluk Intan Perak . Teluk Intan Perak 017-469-4677. Okey, kita tengok ikan dia macam mana . Sebab orang kata ikan dekat Perak ni padu-padu. Ikan dekat Perak padu-padu . Sebab air bukit dia orang memang mantul lah. Memang banyak breeder-breeder otai, breeder-breeder mantap semua banyak yang ada yang datang daripada Perak. So, orang kata walaupun buatan tempatan, tapi dia punya quality traditional lah. Okay, jom kita unboxing dulu. Okay guys, mari kita tengok ikan dia . So basah elok . Basah elok. Dan juga ikan dia. Nampak tak? Okey, ini dia ikan dia. Salamander . Okey, mantul. Mantul salamander dia. Alright, ni dah full egg dah ni. Dah full egg dah ni, saya tengok. Mantap. Okey, ni seekor. Ada dua ekor lah. Saya tak ingat saya beli yang mana. Sebab saya ada dua, beli kat dua breeder tau. Mas Beta ni mana? Oh, betul lah. Betul. Sebab dia ni pun saya beli dua female. Saya beli dua female salamander. The salamander breed dengan copper . Ni saya breed dengan ni dia breed dengan copper salamander. Saya dapat dua female lah. Betul, sebab saya beli dua female dengan dia. Lalang tu dia kata dia nak clear stock, saya beli dua. Harga saya tak ingat berapa ringgit saya beli dekat dia, nanti saya check balik lah. Tapi ikan dia mantul kan. Dua-dua dah full egg . Dua-dua dah full egg. So kita nak review dalam ni pun tak apa-apa jelas. So nanti kita akan review dalam Exo Tank.
So saya nak acclimate dulu. Saya akan acclimate dalam 15 minit. Kita relax dulu. Okay geng, kita acclimate dulu. Alright geng, so sementara kita tunggu ikan tu tengah acclimate, so kita sembang-sembang sikit lah. Saya tak ambil masa banyak, saya ambil masa insyaAllah 5 ke 10 minit. Banyak tu masa tu, 5 ke 10 minit. Okay, to make it short. Alright, sementara saya tunggu acclimate tadi, saya dah check WhatsApp saya dengan Muaz Beta ni. Muaz Beta ni. Marzu Beta. Sorry. Marzu Beta. Saya dah check WhatsApp saya dengan Marzu Beta tu hari. Saya check balik. Okay, harga yang dia jual dekat saya, saya confirm ialah RM20. RM20. Postage 15 ke 10? 15 rasanya. Saya confirm RM20. Tapi tengok tadi saya dapat 2 ekor female kan. Okay, saya dapat 2 ekor female sebab seekor lagi female tu dia bagi free je. Sebab dia nak clear stock. Memang dari segi servis daripada Marzu Beta ni memang mantap lah. Kita beli seekor female, dia bagi seekor female free. Dambo plakat pula tu jarang orang nak bagi free eh. Female pula tu, full egg, tinggal breed je. Dah lah, saya punya female pun seekor je. Saya punya male seekor je. So dengan harga RM20, seekor RM20 pun dah cukup murah. Kemudian dia bagi pula seekor lagi free sebab dia nak clear stock. Memang saya ada WhatsApp dia ni memang seorang breeder lah. Marzu Beta ni memang seorang breeder dan dia pun dah setuju untuk saya letakkan link nombor telefon dia dekat bawah. So korang kalau berminat nak cari apa-apa jenis ikan dia, tak salah saya dia ni ada breed HMPK rasanya. Korang kalau dah buat damburi dia mesti banyak beli HMPK. Saya banyak crown tail dengan half moon. Saya tak main pakat. So saya tengok daripada segi kualiti ikan dia, daripada dalam plastik tu nampak okey. Mantle pun strong. Kalau korang berminat untuk dapatkan stok nombor plakat ke ataupun apa-apa jenis ikan lain, boleh try contact kat nombor di bawah. Dan juga korang kalau ada yang menjual ikan, ada jual ikan apa-apa ke, crown tail ke, half moon ke, dambo ke, kalau korang nak cuba iklankan dekat ruangan komen bawah ni boleh. Korang boleh komen je korang jual ikan apa dengan nombor telefon. Dan juga kalau nak letak link FB pun boleh, insyaAllah yang mana-mana mencari tu boleh lah WhatsApp dekat korang. Channel saya ni pun bertujuan untuk membantu membantu breeder-breeder Malaysia untuk mencari sale, mencari sale, buat marketing. So ini salah satu media marketing lah. So sesiapa yang berminat untuk menjual ikan laga korang, yang ada stok produk ikan laga, yang jual borong ke, yang jual satu-satu ke, nak promote orang datang farm, korang boleh letak komen dekat bawah. Nak letak nombor telefon boleh, nak letak alamat boleh, izinkan korang nak meniaga dekat bawah ni. Mana tahu kokok ada sesiapa yang mencari, nak jual, nak beli cana pun korang komen lah dekat bawah. Nak jual cana ke, nak mencari ke, nak menjual ke, silalah komen dekat bawah. Kita share kita share rezeki, kita kongsi rezeki. Mana-mana yang berminat, bolehlah contact korang. So macam Marzu Beta ni, saya akan letak nombor dia dekat description dekat bawah lah. Sekejap lagi kita akan review ikan dia, berbaloi ke tak berbaloi, mantap ke tak mantap. Tapi dari segi harga saya tengok dengan kualiti ikan yang hantar tu, dengan full eggnya, rasa mantap tu. Gila lah Marzu Beta ni. Gila betul lah, RM20 dapat female. Kilang dah penuh macam tu, 2 ekor pula tu. Gila. Alright, so kita tunggu 15 minit. Dan acclimate nanti kita akan review dalam SU tank. Alright gang, dah 15 minit so korang dah standby belum? Kalau korang dah standby, jom kita tengok. Alright, ini dia 2 ekor female female yang telah kita acclimate. Tengok, tengok muka saya, tengok ikan. Alright, so kita buat satu dulu, So saya akan lepaskan dia dalam ni syuteng Tengok dari dalam ni pun dah nampak dia betapa besar dia. Okay, perfect lah. Oh, jom kita review yang pertama dulu Yang ni biar kita stable dulu. Okay geng, ini ikan dambo female yang pertama yang saya dapat. So mungkin ini adalah free gift lah daripada Marzu Beta. Ikan yang free, yang saya tak bayar pun sebenarnya. So macam saya beli seekor tapi dia bagi 2 ekor. So ini ikan free, macam kita tengok lah.
Kenapa dia free? Okey, mari kita tengok. Daripada segi body, body dia kita tengok memang seekor female yang memang dah betul-betul full egg lah. Yang memang tinggal terus breed saja. Okey. Okey, daripada segi form dia, kita tengok dorsal atas dulu. Jadi segi dorsal atas dia, mari kita tengok. Tak ada masalah. Nampak okey, cuma ada tulang terlebih dekat atas tu. Alright, ni kita nak buat breed je, so tak ada masalah lah. So daripada segi caudal dia kita tengok. Dari segi caudal pun okey. Cuma dia macam rose sikit lah, rose tail sikit lah. Okay, dia macam rose tail sikit. Alright, so daripada segi anal, kita tengok dapat trapezium tak? Anal ni kita tengok sekejap. Tunggu sekejap Kita pilih sayang. Dari segi anal dia saya tengok okey. Nampak trapezium. Cuma bahagian ujung dia ada londih panjang sikit. Okey. Kita tengok dari segi ventral pula. Kita tengok ventral dia macam mana. Ventral. Kita nampak lah ventral dia. Ventral dia. Oh, ventral ada. Okey, ventral dia ada bawah tu. Saya nampak ventral dia di belakang. Macam biasa dia tengah sejuk dengan air lagi kan. Tengah terkejut. So perut dia buncit saya tengok. Perut buncit. So saya nak tengok dia punya export. Nampak tak export dia? Jom kita tengok dulu. Export. Saya tak nampak lagi export dia. Saya tak berapa nampak lah export dia. Sebab dia masih bergenang tu. Ada. Saya nampak export dia bawah. Okay, saya jelas nampak export dia. Okay, export dah ni dah terbojol ke bawah tu. Okay, daripada segi dia punya sirip pula lah, kepak dia tu, telinga dia, dambu tu. Macam kita tengok kat situ, ketara lah. Tak balance. Kiri kanan tak sama. Sebelah kiri terbesar, sebelah kanan terkecil. Terkecil saya tak pasti, mungkin digigit, bite tail ke apa, saya tak pasti. Nanti saya akan tanyalah Marzu Beta macam mana, sama ada dia hantar perfect ke ataupun dalam perjalanan tu dia bite tail ke, kita tak tahu kan. Tapi kalau kita nak komplain lebih-lebih pun tak boleh, sebab ikan ni ikan free. Saya tak ada, bagi saya, saya tak ada masalah. Okey sahaja. Alright, so dia ada masalah dekat dia punya ni lah, dambu kiri kanan tu, telinga dia tu. Nampak terkecil. Belah sini kecil, belah sana besar. Perut dah full egg, tinggal masa nak breed sahaja. So daripada segi color saya tak boleh nak komen sebab dia masih terkejut lagi dengan air ni. Dia masih terkejut lagi dengan air. So kita tak boleh nak komen lah. Okay. Tapi kat sini saya nampak dia lebih pada salamander lah color dia. Color dia lebih pada salamander. So jom kita beralih pada ikan yang kedua. Okay geng, ini ikan yang nombor 2. Mari kita tengok. Mantap geng, mantap. Okay, kita dari segi color pun kita tengok dah stable dah ni. Nampak dia dah selesa dengan air. Okay, kita pergi pada dia punya form dulu. Kita tengok dorsal atas dia. Dorsal dia perfect. Yang ini dorsal perfect So ini mungkinlah ikan yang saya belilah, bukan ikan free. So dia punya dorsal perfect. Okay, dorsal dia okay Alright, so saya dari segi caudal dia, kita tengok caudal dia. Caudal dia macam kita boleh tengok sini, bending dia ada bending dekat caudal dia. Caudal dia pun okey, tak ada masalah. Kemudian kita balik pada anal. Kita tengok anal dia. Trapezium ke tidak? Sorry geng, saya punya shooting ni cala-cala sikit. Doktor ini kan galak sangat. Okey, kita tengok dia punya
dia punya anal. Tak payah pakai stand lah, susah nak pakai stand. Okay, kita tengok anal dia. Anal dia mantap geng. Anal dia trapezium dapat eh. Siap ada pending lagi. Okay, anal dia kita dapat trapezium. Perut dah buncit eh. Memang tinggal breed je ni. Saya akan biar dalam 2-3 hari saya tengok breed, InsyaAllah. Okay, kita pergi tengok kepada dia punya ventral pula. Ventral dia saya tengok kat sini sekata. Tunggu sekejap eh, kita tengok betul tak sekata. Ha, nampak? Nampak? Sekata. Okay, nampak? Ah, okay, so ikan ni memang mantap lah. Marzu Beta, awak punya ikan mantap. Okay, jom kita tengok dia punya telinga pula. Balance ke tak balance? Okay, macam ni kita tengok. Macam balance. Kita tunggu dia naik atas. Balance geng, balance. Saya nampak balance. So ikan ni memang spek untuk breeding memang tak ada masalah, memang terbaik. Cantik ni. Saya puas hati. Harga korang jangan lupa ya, harga yang dia bagi kat saya RM20 eh. Seekor kilang yang perfect macam ini. Ha. Siap free gift lagi. Full egg. Tak payah banyak kerja dah. Memang mantap. RM20 sahaja. So korang kalau nak cari ikan yang mur-mur eh, barang bagus macam ini, korang boleh contact eh, contact Marzu Beta. Korang boleh contact Marzu Beta. Nombor dia ada dekat description. Nombor telefon dia ada dekat description. So korang boleh roger dia. So daripada segi color kita tengok kat sini, dia ada campur salamander, campur copper sikit eh. Cuma color dia tak boleh nak naik habis lah sebab dia baru sangat lagi masuk dalam SU tank ni. So mungkin dia agak terkejut, tak boleh nak komen color lah. Tapi daripada segi form, bagi saya puas hati. Cantik kan. Okay, itu saja saya nak review. Okay geng, itulah dia ikan daripada Marzu Beta eh. Ikan daripada Marzu Beta. Bagi saya, saya berpuas hati dengan harga RM20 tapi dapat kualiti yang macam gitu. Untuk breeding tak ada masalah. Saya puas hati. Okay, daripada segi color saya tak berani nak komen lah sebab ikan masih terkejut lah dengan air kan. So kita biar dulu lah. Kita biar dulu. So nanti bila free saya akan update. Okay, saya nak bagi tahu dekat korang, kalau korang nak mencari ikan-ikan, kalau korang berminat dengan ikan-ikan daripada Marzu Beta tadi, korang boleh contact dia dekat WhatsApp eh, di nombor telefon di bawah, di description saya ada share nombor dia. Korang boleh contact dia. Dan kalau korang pun ada ikan yang nak jual, half moon ke, crown tail ke, HMPK ke, cana ke, apa-apa jenis ikan yang special yang korang rasa korang nak iklankan, korang boleh komen dekat bawah. Korang iklankan ikan korang. So insyaAllah yang mana tengok video ni, mungkin ada pemain-pemain baru, mungkin ada pemain-pemain yang mencari induk, mungkin ada pemain-pemain yang baru nak mainkan laga, yang cuba-cuba nak belajar mainkan laga, diorang tengok channel saya ni dan diorang cuba nak cari ikan. So diorang boleh terus contact korang untuk dapatkan ikan. So dekat sini one stop center lah. Kita ada cara mengajar, kita ada cara sharing, dan juga kita ada penjualan juga dekat sini. Kalau korang pun nak cari ikan crown tail atau half moon, boleh contact saya ataupun nombor-nombor kawan-kawan yang dekat bawah ni. So kita berkongsi rezeki. Kita support breeder Malaysia, kita support breeder kecil, breeder besar, kita support breeder yang main com, kita support yang membelikan harga seronok-seronok pun kita support, yang reseller pun kita support, semua kita support. So sama-sama kita gerancakkan industri ikan laga ni supaya mencapai tahap international suatu hari nanti, insyaAllah. Di hujung video ni saya ada nak share sikit berkaitan dengan ikan double tail saya yang saya kahwinkan dalam SU tank sahaja eh. Saya kenalkan dia sebelah-sebelah SU tank selama 2 minggu and then saya try kahwinkan dan kita tengok berjaya ke tak berjaya dapat anak. So penghujung video ni korang akan dapat tahu sama ada ikan tu menjadi ataupun tidak, sama ada perkahwinan tu direstui ataupun tidak. Untuk video kali ni, ini sahaja. Kalau korang ada sebarang pertanyaan atau ada sebarang perkongsian nak share ataupun nak menjual ikan dekat bawah,
boleh terus komen. So jangan lupa like, komen dan subscribe channel Fazrul GoPro ni. Kita akan share sebanyak benda yang kita tahu kepada korang, insya-Allah. Sama-sama kita support. So sekian, assalamualaikum. Fazrul GoPro. Okey geng, saya ada sesuatu nak berkongsi dekat korang. So kalau korang berminat untuk mendapatkan seekor ikan avatar male, avatar male, nak buat sedikit giveaway. Ramai-ramai subscribe channel saya dan insya-Allah bila mencapai 500 subscriber, saya akan buat giveaway untuk ikan avatar saya. Okey, avatar yang dah pecah color lah. So bila dah cukup 500 subscriber, saya akan buat giveaway untuk korang. So saya akan pilih secara random lah antara subscriber saya ni, yang mana yang layak untuk mendapatkan ikan avatar daripada saya. Okey, kita akan post, kita akan tanggung post. Ikan pun kita bagi free sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh subscribe channel saya, ajak kawan-kawan subscribe. 500 subscriber, saya akan pilih di antara ramai-ramai subscriber tersebut. Okey guys, korang ingat tak video tu hari yang saya ada update kan, berkaitan dengan saya cuba buat breed lah. Breed ada betih halaman saya dalam isu tank kan. Okay guys, untuk hari ni kita tengok dah menetas. Nampak tak? Nampak tak dah menetas? Aduh, tak jelas ni. Tapi saya nampak tadi, mata banyak dah anak-anak dia. Tapi yang ni belum eh. Yang ni saya rasa saya kena asing lah. So memang diorang tak nak kahwin lah ni. Saya dah biarkan 4 hari dalam ni, dan tak nak, diorang tak nak breeding juga. So tak apa, saya akan asing kan. So yang ini berjaya. So dalam SU tank pun kita boleh eh, kita boleh beri, alhamdulillah. So nanti saya akan update lah macam mana. Cuma saran dia orang okey ke tak okey. Alright gang.